ini namanya Corona. Jadi nama Corona itu dari dulu memang udah ada itu, lihat. Sahabat-sahabat nih. Ya Allah. Ini apa kebetulan? Ini dari tahun 70, 71, berarti sekitar 50 tahunan ya, 50 tahunan, 49 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Lama dari Kota Taif. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, saya sekarang ada di pedesaan. Dan di sini nih benar-benar di tempat yang sangat desa dan di pedalaman ya. Kita bisa lihat sahabat-sahabat, di sini banyak orang yang sedang mengembala kambing tuh, bisa dilihat tuh. Dan di sini juga tempatnya perkebunan Delima. Kita bisa lihat sahabat-sahabat nih ya. Dan kebetulan kalau Delima ini baru selesai musim ya. Kalau Delima baru selesai musim. Tuh, sambil teriak-teriak yang jaga sahabat. Masya Allah. Tuh, ini pohon Delima ya. Ini pohon Delima nih. Masya Allah, ternyata kambingnya lagi minum. Kambingnya lagi minum sahabat. Kita bisa lihat ya. Inilah sisi lain Arab Saudi. Jadi bukan hanya masalah kota Mekah atau Madinah, Masjidil Haram dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Ternyata di kota Taif itu ada suatu desa yang Masya Allah di sini hijau. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaifal? Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kaifal? Maafin muskil anda sawi video. Anak sawi hadi ganam bos. Okay, dia tidak mau katanya ini ganam aja. Hadi sih semua ganam hadi. Hadi sih semua ganam kabir kita. Ada ganam? Aiyah. Ada ganam hari. Hari. Oh ini yang disebut hari. Oh masya Allah. Kamhabba hadi kullu masya Allah. Kamhabba. Mungkin 50 habba. Oh ini sekitar 50-an katanya. Bos wahid habba kita takriban kam fulus. Ada wahid habba kabir ولا صغير. Kabir, kabir. كبير ممكن 400 300 هذا صغير 700 900 1000 jadi lakin kabir 400 ايوه هذا كبير 1000 400 لا بس 400 ما في 1000 ما في 1000 ايوه بس صغير كبير زياده ما في نفر ابغى زياده بعدين اي هذا صغير كله نفر ابغى زياده في حب زياده هذا لكن صغير كم فلوس ممكن 1000 900 800 jadi 1000 900 itu sekitar 1000 900 atau 800 jadi malah sahabat-sahabat yang tua atau yang kabir itu yang besar itu orang enggak suka katanya ini malah yang besar enggak suka orang maunya yang kecil kalau sudah yang besar karena sudah dibuat anakan maka harganya lebih murah sekitar 400-an malah bilang gitu orangnya barusan. Tapi kalau yang kecil itu harganya masih mahal 1.900 real. Lumayan ya, hampir 5 juta ya. 5 juta lebih malah. Tapi itu yang muda, intinya kecil itu muda ya. Dan ini tempat minumnya di sini nih barusan nih. Ini tempat minumnya nih. Ini bisa lihat sahabat-sahabat nih. Tuh minumnya di sini. Ini airnya yang dari sumur itu. Nah, tuh dia minum di sini barusan. Ternyata ini masih jauh ya. Ini rumahnya juga sendirian. Ini apa rumah kambing ya? Kandang kalau. Tuh sahabat bisa dilihat ya. Ini di sore hari kambingnya sudah mau ditaruh di kandang. Ini sahabat. Dan saya coba lihat itu di mana sih kandangnya kambing itu kayaknya jauh. Masih jauh itu kandangnya ternyata. Tuh lihat sahabat tuh yang putih-putih. Ternyata di sana itu kandangnya itu. Saya kira dekat tuh. Ternyata di depan ada kambing hitam.
Masya Allah. Kita lihat sahabat-sahabat, ini air dari mana sih? Barusan kita lihat ternyata ada sumur kayaknya. Kita kembali sahabat-sahabat. Ini delimanya lagi gak berbuah. Cuman Masya Allah ya, masih basah ya. Ini tanahnya bisa dilihat tuh, subur tuh. Masih basah ini, berarti ada, memang ada aliran air di sini. Kita lihat sahabat-sahabat. Dan di sini kayaknya mayoritas orangnya kerjanya itu mengembala. Karena saya dengar lagi ini ada orang yang teriak-teriak, ho 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 kata. Biasanya itu lagi apa? Anuin kambingnya biasanya. Ah, benar sahabat, itu ternyata ada tempat yang hijau di sebelah ya. Aduh, ada sungai juga nih. Sahabat bisa dilihat. Ah, tuh, sungainya itu airnya besar. Tuh bisa sahabat-sahabat bisa dilihat ya. Nah, itu pengembala kambing tuh. Masya Allah, ini di pedalaman ya. Dan sungainya agak besar ya. Jadi selain air sungai ini, ternyata sumbernya juga dari sumur nih. Kita lihat ya, sumurnya kita lihat sahabat-sahabat. Inilah sumur yang ada di Arab ya. Sumur yang ada di Arab. Dan ini sudah ratusan tahun ya. Ratusan tahun ini. Tuh lihat sahabat-sahabat. Wih. Halo. Halo. Tuh, airnya banyak. Dan ini pompa airnya. Ternyata ini pompa air lama ini. Kalau dilihat ini masih pakai mesin dulu nih. Bukan seperti yang sekarang, pompa air yang sekarang nih. Ini masih pakai bensin kayaknya nih. Ini sahabat-sahabat ini udah tua banget nih. Nih, lihat sahabat-sahabat nih. Wih, ini apa namanya? Wih, Masya Allah sahabat-sahabat, ini namanya Corona loh. Coba Corona, ini namanya Corona. Jadi nama Corona itu dari dulu memang udah ada itu, lihat sahabat-sahabat nih. Ya Allah, ini apa kebetulan ya? Kok saya merinding, kaget saya lihat mereknya namanya Corona ini. Saya coba lihat ini pembuatan tahun berapa ya. Yang jelas sudah lama ini, kalau sekarang udah gak ada kayak gini nih. Corona namanya. Oh, ini mesin Corona ini. Ternyata ada mesin Corona ini. Ya Allah, ini sahabat-sahabat bisa dilihat ya. Ini kayaknya tempat apa itu, karetnya itu untuk mutar air. Cuman udah rusak, ini udah lama banget. Udah karatan. Dan yang unik itu mereknya. Mereknya bener. Mereknya Corona itu ada buletan. Corona nih. Sahabat bisa dilihat, ini ada buletan. Ya Allah. Cuman saya lihat tahun pembuatannya gak ada ini. Mana ya? Kok gak ada tahun pembuatannya ini? Ternyata gak ada tahun pembuatannya sahabat-sahabat. Tapi yang jelas ini udah tahunan nih. Di sini ternyata pipanya juga satu paket nih kayaknya. Itu ada tulisannya itu. Ini dari tahun 70-71, berarti sekitar 50 tahunan ya, 50 tahunan, 49 tahun nih. Jadi 49 tahun yang lalu sudah ada mesin namanya Corona ini.
dan made in Italy ya. Coba lihat sahabat-sahabat, mudah-mudahan jelas ya. Ini made in Italy nih. Bisa dilihat sahabat-sahabat ya. Tuh. Caprari made in Italy itu 71 tuh tahunnya tuh. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini sahabat-sahabat, itu tulisannya tuh Corona ini. Ini Corona udah, tapi termakan apa? Termakan karat ya. Yang jelas banget ini ya. Yang jelas banget ini nih. Mesin Corona ini. Oke, sahabat-sahabat. Demikian. Aduh, ada kawatnya nih. Oke, sahabat-sahabat, demikian sekedar informasi dari Kota Thaif, tepatnya di daerah pinggiran yang ada di Kota Thaif. Dan di sini memang benar-benar pedesaan. Dan perlu diketahui juga sahabat-sahabat, di sini masih jarang kayaknya orang berkunjung sini. Saya lihat itu banyak sarang-sarang burung. Ini sahabat-sahabat nih. Banyak sarang burung yang masih asri di sini nih. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Tuh. Sarang burung tuh. Di sini kayaknya nih terang nih. Ah, tuh sahabat-sahabat bisa dilihat ya. Sarang burungnya. Tuh sahabat-sahabat tuh ya, bergelandulan semua tuh, tuh. Tuh sarang burung. Kalau di Indonesia burung apa ya? Burung petet ya. Tuh bisa lihat sahabat-sahabat. Oke, demikian sahabat-sahabat tentang sisi lain. Wah, ternyata nih sebentar. Ini sarang burung nih. Nih, sahabat nih. Nih. Bisa dilihat ya. Tuh, sahabat. Tuh banyak tuh, tuh. Tapi ini di pohonnya berduri ya. Pohonnya berduri banget nih. Dan di atas kita juga tuh ada sarang burung. Banyak sarang burung ternyata di sini nih. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Inilah sisi lain dari Arab Saudi ya. Masya Allah, Tabarakallah. Oke sahabat-sahabat, demikian informasi dari Kota Thaif, khususnya dari pedesaan yang ada di Kota Thaif ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ini sebagai gambaran bagi sahabat-sahabat semua yang mungkin belum pernah ke Arab Saudi, khususnya belum pernah ke Kota Thaif. Inilah sisi lain dari Arab Saudi, di mana di Kota Thaif ada daerah yang subur, ada terdapat sungai dan juga banyak pepohonan yang ada di sini, jadi tempatnya masih asri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari Kota Thaif bersama saya Faiz Slamet, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.